Yo guys, balik lagi di channel kita, di channel ABD. Jadi di video kali ini tuh aku akan membagikan trik gratisan lagi ya kepada kalian semua, yang seperti kalian lihat di judul dan thumbnail video ini. Tapi trik yang akan aku bagi kepada kalian ini, entah phishing atau bukan gak tahu ya, karena aku gak berani bilang. Kalau kalian gak percaya, nonton aja sampai habis biar kalian bisa nilai sendiri ini phishing atau bukan. Bagi kalian yang gak percaya atau menganggap ini phishing, bisa di close saja ya, jangan nonton video ini. Seperti yang di trik sebelumnya yang aku share ke kalian juga kan, banyak yang bilang di komentar, itu phishing bang, penipuan nih, konten gak jelas, mending gak usah nonton aja. Jadi di video ini aku gak maksa ke kalian ya kalau mau nonton atau enggak. Tapi buat kalian yang penasaran dengan triknya, bisa kalian nonton sampai habis biar kalian bisa juga untuk menilai video ini atau trik ini phishing atau bukan. Oke. Oh iya, sebelum kita mulai ke videonya, seperti biasa ya, aku mengingatkan lagi kepada kalian untuk like video ini terlebih dahulu. Dan kalau kalian ingin dukung channel ini, kalian juga bisa tekan tombol subscribe-nya juga ya, karena aku butuh sekali dukungan-dukungan dari kalian semua untuk membangun channel ini lebih baik lagi. Oke deh, aku langsung mulai aja ya ke triknya. Di trik ini pertama-tama kalian membuka browser yang sering kalian buka aja ya. Aku di sini sering buka pakai Google Chrome. Jadi aku buka di Chrome. Nah, nanti kita akan ke web seperti ini ya. Kalau kalian nggak tahu linknya, nanti aku taruhkan deh di deskripsi video ini. Nah, nanti kalau kalian udah sampai ke halaman seperti ini, di sini langsung aja tekan ya yang di situ get start. Nah, nanti kalian akan disuruh mengisikan akun Google kalian ya. Di sini kalian isinya jangan akun Google utama kalian, akun Google yang kalian buat lain aja, yang nggak sering kalian pakai kan, nggak yang akun Google nggak guna, buat jaga-jaga takutnya kan penipuan. Oke, setelah kalian mengisikan akun Google kalian, nanti akan dibawa ke halaman seperti ini ya. Untuk kita yang baru pertama kali join ke sini, nanti akan diberikan 100 UC gratis pertama ya, seperti yang kalian lihat tuh di atas. Jadi UC yang kita dapat di sini bisa kita tukar dengan hadiah-hadiah yang di sini ya. Pasti nanti banyak yang nanya begini, bang, apanya yang gratisan? Itu kan nanti kita harus bayar juga untuk membeli UC-nya. Jadi disinilah aku akan menunjukkan triknya ya, untuk mendapatkan UC secara gratis di web ini. Kalian tinggal ke yang paling atas, setelah itu tekan yang pojok kanan atas itu ya. Nah, setelah di sini tekan yang extra tax itu. Nah, nanti langsung deh kita dibawa ke halaman seperti ini ya. Dan inilah cara untuk mendapatkan UC gratisnya. Bisa kalian lihat sendiri itu ya. Dengan mengunduh game kita bisa mendapatkan 90 UC. Terus di bawahnya ikuti survei untuk mendapatkan 210 UC. Di bawahnya lagi itu survei juga ya. Di situ 175 UC. Jadi saran aku sih ikuti survei aja, jangan download aplikasi yang ada di suruh di sini ya, karena lebih mudah untuk ikuti survei, bahkan lebih banyak lagi UC yang ditawarkan. Oke, setelah kita mengikuti semua yang ada di sini, semua UC-nya nanti akan terkumpul ya di halaman pertama. Oh iya, satu lagi ingat, ini UC nggak akan bisa ditransfer ya ke akun PUBG kita, yang bisa cuma hadiahnya aja. Nanti UC ini kita redeem ke hadiahnya, hadiahnya baru bisa masuk ke dalam akun PUBG kita. Oke, langsung aja deh kita lihat hadiah-hadiahnya apa aja yang ditawarkan sih. Oke, ini dia kumpulan hadiah-hadiahnya. Bisa kalian lihat sendiri tuh. Di paling atas saja kita bisa tukarkan ke skin Godzilla ya. Tapi harganya lumayan. Di sini sih banyak skin-skin senjata ya. Masih ada skin mumi dong. Ini kalau nggak salah nih season 3 nih terakhir skin mumi ini. Oke, jadi guys, untuk UC yang udah kalian kumpulkan bisa kalian tukarkan di sini ya. Bisa kalian pilih-pilih aja sendiri skinnya, banyak kok di sini. Jadi buat kalian yang bingung untuk cara pengambilan skinnya, di sini aku tunjukkan ya. Kalian ke paling atas dan tekan lagi ya yang pojok kanan atas tuh, setelah itu tekan yang my akun, yang my account ini. Dan nanti kalian akan disuruh isikan ID kalian ya, ID PUBG kalian.
Di sini aku ingatkan lagi ya, kalau bisa jangan pakai akun PUBG utama kalian, pakai akun kedua aja untuk jaga-jaga. Dan kalau akun kedua kalian masih baik-baik aja, nggak ada phishing atau lain-lain, baru deh itu bisa kalian buka dengan akun PUBG utama kalian, biar ada skin kan di akun PUBG kalian. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, kalian bisa tekan tombol like, dan kalau kalian ingin dukung channel ini, kalian juga bisa tekan tombol subscribe-nya juga ya. Jumpa lagi di video selanjutnya, dadah.